Agak banyak kawan berminat dengan nanas merah ini dalam video kurma yang lepas. Jadi hari ini Hang akan coba tunjukkan secara lebih dekat. Yang 5 pokok saya tanam sekelompok ini semuanya berbuah serentak. Tapi banyak tumbuh juga seluruh-seluruhnya. Daun nanas ini memang cantik, berwarna patik dan tidak berduri. Jadi hari ini Hang akan buat tuayang seluruh-seluruh ini terlebih dahulu untuk elakkan buahnya jadi lebih kecil. Di samping kita boleh semai mereka sebagai tanaman baru. Ini ya anak adik saya yang buat ini. Dikatakan kue 9 lapis. Ada 9 lapis atau tidak ini? Nampaknya ada. Enak. Bau harum santan. Nah, enak. Jadi dalam ratusan pokok koleksi saya, terutama pokok buah-buahan, inilah antara satu nanas merah ini antara satu yang Ham paling gemari. Dari buah mudah dia akan merah macam ini selama beberapa bulan sampai dia masak. Jadi ini bukan untuk hiasan saja, juga boleh dimakan oleh kita. Banyak orang, banyak kawan ragu-ragu tidak percaya tanya saya pasal nanas ini. Katanya tidak ujub lah. Betul gak ada pada tim macam ini lah. Jadi hari ini Am bawa kawan-kawan lihat secara dekat. Sebab hari ini ada buah yang masak. Nanti kita petik dia, kita buka, kita makan dia nanti. Jadi kawan-kawan kalau suka, kawan-kawan kalau suka dan seronok tengok channel ini, Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Kawan-kawan, nampaknya ini nanas merah ada yang masak ini. Nah, kita tengok dua ini. Tengok yang ini. Kalau dia baru masak, dia masih muda kan. Nah, dia punya warna memang macam merah macam ini waktu dia masih muda. Tapi kalau dia mau masak nanti, dia warna akan jadi pink color lah, jadi pink color. Nanas ini kalau waktu masak, biasanya dia ada bau wangi ini. Nah, ada bau wangi sudah ini. Ini mungkin ada sedikit lebih masak sudah ini. Nanti kita tuai dia. Kita tuai dia, kita potong dia nanti ya. Kita cuba makan dia. Nah, dia masak ini memang macam ini warna dia. Warna pink color. Nah, macam ini. Ini mungkin ada 1 kilo lah, tidak besar sangat ini. Jadi sekarang kita timbang ya. Beratnya 1 kilo 350 gram termasuk sulu. Kita petik sulunya ya. Dan kita timbang lagi. 1 kilo 280 gram. Sekarang kita coba ukur kandungan gulanya. Sekitar 10%, taklah tinggi sangat. Kita ulangi lagi ya. Oh, sama juga, kurang lebih sama sajalah. Sekarang kita coba membelah buahnya untuk melihat isi dalamnya ya. Nah, ini isinya. Nampaknya ada sedikit lebih masak ya. Jadi ini mungkin akan mempengaruhi kemanisannya. Sekarang kita kupas kulitnya dulu. Sekejap lagi kita coba makan ya. Nah, ini isi dalamnya ini macam ni. Manis.
tapi tidak terlalu manis. Tadi tapi tidak masam juga ini. Halus, halus isinya, tidak kasar. Walaupun tidak terlalu manis, tapi tidak masam juga. Sekarang kita kutip seluruh-seluruhnya yang dipetik beberapa hari yang lepas untuk ditanam semula. Nah, inilah kita dalam buah nanas. Kita tanam, kita dapat buah. Kita tanam balik seluruh-seluruhnya untuk dapatkan pokok-pokok nanas yang baru. Jadi, terima kasih atas tontonan Anda. Kita jumpa di video masa depan lagi lah. Thank you. Bye-bye.